Halo guys. Halo. Kembali lagi di channel gua. Kali ini gua ditemenin lagi sama Gita. Nah, kali ini kita akan review nih makanan dari Bandung. Apa tuh namanya? Itu adalah Bass Ranger. Ini bahasa acinya juga ada dua ya, ada dua varian ya. Yang pertama tuh ini tulang rangu, terus yang satu lagi ada ekstra pedas. Wah, ini size-nya sih lumayan gede ya. Terus juga ini kelebihannya Bass Ranger ini, kalau yang bakso acinya itu tuh benar-benar terbuat dari bahan alami, jadi tanpa bahan pengawet ya. Oh iya, jadi ini tuh cuman expired-nya nggak bisa lama ya, walaupun kemasan kayak gini dia tetap nggak pakai bahan pengawet. Jadi kalau misalnya kalian pesen Bass Ranger ini yang bakso aci khususnya ya, bakso aci. Ya, buat kalian yang mesen bakso aci itu kan dikirimnya dari Bandung ya. Jadi dia pengirimannya itu sehari, jadi besok langsung sampai. Nah, kalau kalian misal lagi nggak ada rumah, bisa banget minta tolong orang rumah buat langsung simpen di freezer. Jadi ini emang harus cepet-cepet dikonsumsi ya. Kalau misalkan nggak mau cepet dikonsumsi, harus masukin ke freezer. Iya, karena ini batas maksimalnya kalau ditaruh di freezer itu 31 hari. Jadi kalau misalnya kalian lupa masukin freezer, dia itu 3 hari lewat udah mulai rasanya berkurang karena udah apa? Karena pakai bahan-bahan alami, jadi dia ini apa? Enggak pakai pengawet gitu. Yoi. Nah, kita cobain dulu nih. Cobain yang mana dulu nih? Ini dulu, guys. Oke. Okay. Yang kering dulu kita cobain. Bass Ranger. Snack-nya dulu ya. Singkong dulu. Nanti kalau ini harus dimasak dulu ya. Nah, ini zipper ya, guys. Zipper. Model zipper tapi bukan zipper tuh. Robek aja. Ah, udahlah, ini aja. Baunya kita tes ini ekstra pedas apa dia beneran ekstra pedas atau pedas aja. Kita cobain. Isinya kayak gini, guys. Nah, lu udah ya, cobain. Gua enggak doyan pedas soalnya. Sebab gua juga enggak doyan pedas. Gimana sih nge-review tapi enggak ada yang suka pedas. Nah, ini jadi untuk aromanya sih ada aroma daun jeruknya gitu sih. Oh iya. Bumbunya benar-benar berasa banget daun jeruknya. Iya benar-benar. Benar daun jeruknya berasa banget. Berasa banget daun jeruknya ini benar-benar bahannya alami banget ya guys ya. Benar-benar alami banget dia tanpa bahan pengawet jadi aman. Mungkin lagi pedes sih emang. Ini mohon maaf, saya nggak disediain minum. Tapi enak guys, sumpah. Enak-enak ini recommended. Lu nggak tahu rasa lain selain ini ya? Ada yang... Apa? Ada yang enak, itu... Apa? Baso... baso apa yang kering tuh? Basreng. Ya, basreng. Oh, ada juga? Ada, cuma... nanti kita review lagi. Iya benar juga deh. Jadi dia tuh variannya ada banyak banget ya teman-teman. Kalian bisa lihat gambar di bawah ini. Jadi ada makaroni kalau gua nggak salah. Ada makaroni, ada basreng, terus ada keripik singkong juga. Terus ada stick basreng. Ya stick basreng yang kecil-kecil gitu. Terus ada tulang rangu, bakso aci, sama yang ekstra pedas. Ah, buat kalian yang teman pedes nih, recommended banget pokoknya. Apa enak kok lagi? Bahannya alami. Next, kita cobain ini. Bakso aci. Yang mana dulu nih? Nih, ya, ini. Dua-duanya aja sekalian, jadi yang ini satu, yang ini satu. Tapi yang paling baru yang ini sih. Ini paling baru guys produknya guys. Iya, soalnya ini menarik banget sih, soalnya tulisannya tulang rangu. Kita tes apakah ada tulang rangunya benar atau enggak. Nah, ini kita sobek dulu. Ya. Oh sama ya, jadi semua kemasannya kayak gitu ya. Yoi. Jadi aman. Ini dalamnya guys. Keluarin dong isinya. Pertama itu kita dapat sukro. Sukro, emang sukro. Ya? Iya namanya sukro. Terus ada jeruk nipis juga. Oh jeruk nipis sampai beku. Iya, karena ditaruh di freezer kan. Ini nyampe nya sebenarnya hari Minggu. Terus ini ada bumbunya. Ini benar-benar pokoknya tanpa bahan pengawet tuh. Ini gua nggak tahu nama. Itu sama itu minyaknya. Oh minyak ya. Cuma ada baku ya. Iya, ini dipanasin. Terus juga ini ada bakso acinya. Nah, ini bakso acinya, guys. Tuh, ini benar-benar tanpa bahan pengawet. Bakso apa lagi? Terus sini ada
bumbu pedasnya. Wah, gitu sebanyak itu, gila. Sisanya ada cireng sama tahu. Oh, dia tapi enggak dipastikan ya? Enggak. Kalau enggak mau. Isinya apa? Lihat ya, guys. Masih sama minyak. Minyak. Terus ada sukronya. Ada bubuk cabenya. Wah, bubuk cabe sama aja nih, guys. Kan pedas juga ya. Terus ada jeruknya juga. Sama ini nih. Ini kayaknya yang pembeda dari yang tadi adalah tada. Ada bawang gorengnya. Oh ya, ini enggak ada. Bawang goreng. Ada kali, Ki? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada, dia begini. Bawang goreng. Terus ini ada bumbunya juga. Sama yang terakhir sama si bakso aci sama batagor gitu. Dia jadi keluarin ya. Oke, langsung aja kita masak. Guys, tadi udah kita rebus sama batagor-batagornya sama ini yang tulang rangunya. Sekarang kita masukin minyaknya dulu. Habis minyaknya kita masukin ini. Masukin ini bumbunya. Lu cabenya semuanya, Ki. Itu gua kurang. Gila. Kalau barbar kuy enggak apa-apa lah. Masukin bumbunya. Habis itu. Ini dulu deh. Itu secukupnya aja ya. Cabenya terserah ya, guys. Mau semuanya, tapi karena gua enggak suka pedes, jadi gua sedikit aja. Biar enggak pedes. Ini baunya anjir pedes banget. Terakhir kita masukin ini toppingnya. Nggak diaduk dulu? Ambil lah. Oh iya. Kita aduk dulu. Kayaknya enak banget, bawahnya enak banget, guys. Kita masukin bawang gorengnya. Gini mau taruh di situ. Sukronya dan potong. Rempung sekali. Namanya juga YouTuber pemula. Sampurnya. Oi. Bisa masuk enggak bisa keluar. Ya? Sini guys buat hiasan. Jadi jadi. Oke guys. Udah jadi. Gue mau videoin kayak kamera gue. Ini yang tulang rangu. Kalau ini yang apa? Coba Ekstra pedas. Yaudah, kita langsung cobain aja. Ini apa namanya? Jeruk di press dulu. Nyemplung lagi. Press dulu guys. Woi, muncrat. Oh, ini isinya tisu. Isinya di. Wah, muncrat lagi, guys. Karena lembek jeruknya, lembar-lembar aja. Barbar kuy, muka gue tutupin. Kan. Nyihuy.
Nihoi, nihoi. Nih, kita cobain ini pertama baksonya dulu ya, guys. Kelihatan enggak sih? Enggak apa-apa ya. Cobain baksonya dulu ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Baksonya dulu. Ah, kalau baksonya kenyal gitu, kayak bakso aci, cuman ada sedikit-sedikit kayak apa? Kayak tulang-tulangnya gitu ya, namanya juga tulang rangu ya. Ini kayak enak. Pedes banget ya. Coba tadi kayaknya gua lupa, tadi kan ada bubuk cabenya gitu ya. Ada bubuk cabenya gitu, gua main langsung taruh semuanya sih. Buat yang suka pedas mungkin bisa taruh semua, cuma kalau yang kayak gua enggak suka pedas, lu taruh dikit aja, ini pedas banget sumpah. Tapi overall ini bakso acinya sih seger sih. Dibandingkan bakso aci yang biasa gua cobain, ini seger banget. Seger karena jeruk nipis, tapi kenyal enggak itunya? Kenyal. Kenyal banget, kayak benar-benar dia tuh benar-benar alami ya bahannya, nggak pakai bahan pengawet, jadi benar-benar cita rasanya tuh terjaga. Ada isinya nggak? Biasanya kalau bakso aja kan ada isinya gitu. Kalau ini kosong. Kan yang gede ada. Kita cobain yang gede ya, ada isinya. Bro mau cobain? Cobain yang acinya. Ada isinya. Ya. Gila, kuahnya segar banget. Iya, jadi karena ada jeruknya jadinya segar banget. Pokoknya pas banget nih buat musim hujan kayak gini nih. Paling pas hujan-hujan ya kan. Di pos gitu. Pos apa kek, pos RW kek, apa lu depan situ. Lu dengerin suara rintik-rintik hujan sama kodok-kodokan kan, cocok banget. Atau sambil nonton Netflix, nah. Hujan-hujan. Yes. Kok gue jadi ikutan pedas? Nah, yang ini bakso rangu guys, wah netes. Ya kan? Kayak ada rasa kaldu sapinya. Ada iya tulang-tulangnya gitu ya. Ya, enak sih. Yang tulang rangu enak ya. Lu lebih suka yang mana? Yang ini apa yang ini? Kalau buat rasa paling the best nih. Paling the best. Dari baksonya emang enak banget. Mantap. Sama-sama enak, cuma paling enak ini. Bandingnya dong batagor nih. Tadi udah sih gue. Gede banget. Kenapa sih? Istighfar. Sebenarnya gue nggak demen pedas. Cuma ini karena enak gue jadi nagih gitu loh. Pedas tapi seger. Nagih seger gimana sih? Cuma kalau kayak monet kalau pakai jeruk nipisnya yang banyak jadinya seger gitu guys. Mantap. Oke guys. Gitu dulu video dari kita kali ini. Ya. Buat kalian yang mau ngirimin makan lagi mau kita review boleh banget ya, kirim aja ke sini nih nanti kontaknya taruh di deskripsi juga nih. Boleh. Terus ke Akbar. Oke, untuk bakso aci menurut lo nilainya berapa dari 10? Bakso aci tuh yang ini? Iya, bakso aci yang tulang rangu dulu. Yang 10 banyak kan? 5. 5 ya? 5 ya. Dari 5 gue kasih nilainya 4. 4. Okay. Karena ya gue enggak terlalu suka pedas tapi ini enak kok. Yang mana nih? Bakso aci yang asal pedas ya? Asal pedas. Terus kalau yang tulang rangu? Wah, ini sih 5,5 atau ngasih itu ada 5 karena enak banget bener. Mentok dong berarti kalau misalnya ini bintangnya 5 tuh yang sebelahnya tuh pecah. Iya. Itu sampai frame nih, sampai frame enggak kelihatan. Overload. Soalnya kalau bakso aci ini kan ada yang jual tuh kayak punya kios gitu kan. Nah, kalau ini nih susah nyarinya nih kalau yang tulang. Benar-benar
resepnya tuh baru Bass Ranger doang yang ada ya. Pokoknya ini paling mantep nih, recommended banget ini pokoknya. Terus kalau yang ini gimana? Kritik singkongnya Bass Ranger. Kalau yang ini 4 juga deh, karena enak sih buat ngemil, cuman ya terlalu pedas, cuman enak banget. Buat kebon jeruk. Kebon jeruk pas sama itu. Ada daun jeruknya, jadi enak banget. Pokoknya buat kalian yang demen banget sama pedas, terus nggak cuma nyari yang pedas doang, yang benar-benar ada cita rasanya tuh, kalian bisa banget beli ini nih Bass Ranger. Benar-benar cita rasa daun jeruknya tuh berasa banget. Oke, sekian dulu review kita kali ini. Jangan lupa yang suka videonya, jangan lupa di like dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini biar channel ini terus berkembang. Oke, dah.